Gak pakai makan nasi kapsa, aku makan nasi putih sama sambal terasi. Makan sederhana tetap nikmat ya. Bahagianya bagi kami anak rantau, makan gini aja udah. Alhamdulillah tetap Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi ya bersama saya. Biasa guys, pulang kerja saya mau makan ya. Aku makan nasi putih tuh sepiring. Bapaknya makan nasi kapsa, tadi anak yang masak di bawah. Aku sama sambel, sama tahu juga ini ada kembang kol guys. Saatnya makan ya, monggo maaf, bismillahirrahmanirrahim. Banyak banget nasiku guys, walah. Ini nanti kalau nggak habis, buat nanti. Malam-malam aku udah makan, malam makan lagi. Semalam makan jam berapa ya? Ayah bangun semalam makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi putih mantap guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sederhana tetap nikmat ya. Bahagianya bagi kami anak rantau. Makan gini aja udah. Alhamdulillah tetap bersyukur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu. Ini juga ada sayur, tadi aku nyayur di rumah sana, aku bawa. Kata bapak ke sayur oblok-oblok, cuma ya. Pedes cabai. Baru tahu setelah di Saudi, kembang kol dimakan mentah, enak, pakai lohok lalap. Masuk buruk-buruk terus pergi. Kata saya, kamu waktu itu bawa piring pas bulan puasa manain, katanya digatasin, katanya kata bapak suruh digatasin. Apa gitu, bukan yang gede yang tanggungnya murun. Kata saya, punya bapak mau masa dengerin. Menang kiri,
sing manuk betis tuh. Manuk naon? Manuk di kokor yang mana? Ayam tapi yang kecil itu kuning beli yang belum es. Tahu guys. Di Saudi pengen makan enak susah guys, jadi maksudnya kepengen makan enak kayak daun singkong, kayak sayur-sayuran yang kayak di Indo gitulah, susah. Jadi makan sama sambal terasi aja, itu kan kayak di Indo ya sambal terasi, udah mantap, udah bahagia guys guys, alhamdulillah tetap bersyukur ya. Jadi aku bisa bikin sambal terasi kalau di rumah sini ya, di rumah atas. Kalau di rumah bawah ya semuanya bau. Katanya apa ini katanya? Bau ikan busuk katanya guys. Mantap. Pedes. Alhamdulillah ya,
Aduh sampai nangis. Aku habis nasinya. Pak suami makan cuma sedikit. Oke, terima kasih ya buat semuanya yang sudah selalu mendukung channel aku, Siti TKW Arab. Cukup sekian dulu. Aku selesai makan sambal sama tahu sama ini ada sayur tapi kurang kurang seger ya, karena sayurnya ini sayur menunya orang Arab, bukan menunya saya orang Indonesia gitu. Jadi kurang enak gitu guys. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah mendukung channel aku, Siti TKW Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.